Hai guys, gue Wisnu dan ini adalah Hub Converter UCH 160. Oke, jadi singkatnya UCH 160 ini adalah sebuah hub converter yang bisa dikatakan multifungsi. Pertama-tama kita lihat dulu dari tampilan boxnya yang sepertinya juga udah banyak memberikan kita informasi terkait keterangan-keterangan untuk beberapa fitur hingga spesifikasi dari hub converter ini sendiri. Dan yang nggak mungkin terlewat adalah informasi untuk masa garansi dari hub converter ini yang udah di-cover secara resmi sama PX Indonesia selama 18 bulan. Lanjut ke sesi unboxingnya, di dalam package-nya kita cuma dapat buku manual dengan penjelasan yang cukup detail dan hub converternya aja tanpa ada kelengkapan lain lagi. Dan yang gue suka di sini, bahan dari hub converternya ini terbuat dari metal aluminium yang udah solid banget dan pas kita pegang itu benar-benar terasa eksklusif, elegan, dan gak ada kesan murah sama sekali. Even sampai ke konektor Type-C-nya yang juga udah gold-plated dan mendukung koneksi Thunderbolt 3 dengan kecepatan transfer rate hingga 5 GB per second. Sayangnya, kabel konektornya ini masih belum braided dan terasa agak sedikit kaku. Dan seandainya bisa dicopot pasang atau pakai customized cable yang sedikit lebih panjang, mungkin akan lebih menarik lagi. Untuk port konektivitasnya, di sini ada 1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 slot SD card, 1 slot micro SD card, dan fitur utamanya port HDMI yang bisa kita pakai untuk memproyeksikan visualisasi dari beberapa device seperti smartphone, tablet, atau laptop, ke LED TV atau monitor PC hingga ke proyektor, dan mendukung resolusi HD 720, Full HD 1080, sampai dengan 4K untuk resolusi maksimalnya. Dengan catatan, bagi teman-teman pengguna Android, kalian harus perhatiin dulu apakah smartphone kalian mendukung fitur external display. Karena kalau smartphone kalian nggak mendukung fitur tersebut, sayangnya hub converter ini nggak akan bisa kalian gunakan secara optimal. Oke, seperti yang kita tahu, kalau laptop-laptop produktivitas zaman sekarang itu hampir semuanya pelit sama yang namanya port konektivitas. Jadi gue rasa hub converter UCH160 ini pastinya bakal cocok dan berguna banget buat teman-teman yang punya mobilitas tinggi, tapi pakai laptop-laptop sejenis MacBook ataupun Ultrabook. Oke, mungkin itu dia sesi unboxing dan review singkat gue buat si PX UCH160 hub converter ini. Dan kalau misalkan teman-teman lagi cari hub converter, gue bisa merekomendasikan dan mereferensikan si UCH160 ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata udah pakai atau udah ada yang pakai atau lagi pakai si PX UCH160 ini, coba sharing pengalaman kalian di kolom komentar gimana menurut kalian. Dan seperti biasa, semoga video ini tetap bisa jadi video yang pastinya baik dan menarik buat kalian. Bisa jadi referensi dan rekomendasi juga buat kalian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.